Ali. Kabur tinggi. Oh, Sandi apa? Belakang. Sandi apa? Kabur tinggi. Teguh. Teguh belakang. Ajis. Belakang. Masuk. Baru ke depan sama Ajis. 1, 2, 3. Oh, Sandi apa? Nyaris tak terlihat. Kita lihat. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I... Menunggu duit akan segera dibunyikan. Untuk para penonton, silakan untuk bersiap-siap. Satukan pandangan, jangan berkedip. Jangan berkedip. Nanti tertinggal momen-momen yang indah. Bola pertama berada di Luka Jaya. Siapakah dia? Wis, sedo, lapan sudah ke belakang, sampai depan. 1, 2, Sandi Akbar. Gagal, kali ini gagal. Bola jatuh di luar lapangan. Sayang, seribu sayang milik orang. 1-0. Kembali Luka Jaya. Satu angka di babak yang pertama. Kenapa? Apa yang terjadi? Kali ini dapat sempurnakan yang baik. 1, 2, 3. Dapat terus satu kaki untuk ini kepada dunia. Namun gagal menyelamatkan bola. Woi. 1-1. 1-1. Nomor 25. Teguh. Ayo tinggi. Kebelakang jauh. Sebelum depan ada Dani Maja. Ajar bola. Hari ini bekerja sempurna dengannya. Wish. Oh, disantap saja. Nomor 21 kali ini tiba-tiba datang pukul belakang Ajis. Gagal, meskipun senyum manis terbang tinggi dan tersedara dengan gaya kupu-kupu tak bersayap, namun sayap bola jatuh di luar lapangan. 2-1. Uce ke belakang, ada serangan Febri, lapangan tinggi. Teguh pukul ke belakang Ajis. Kembali Ajis tidak mau mengulang kesalahan di babak yang pertama. Skor kali ini untuk Olah. Oh, 2-1. Siapakah dia? Sandi Akbar ke belakang. Aduh, biasa digor barena. Abang rada gede. Jadi mana ada lutik, ah? Aduh. 3-2. Ke belakang Sandi Akbar, ke depan. Teguh kali ini terbang dengan saudara. Pukul nomor punggung 2. Dia berbaik ke saudara Febri. Wah, kerja sama dengannya. Jangan patah bola Sandi Akbar. Abukan tinggi Adis. Duel di atas saudara dengan kekuatan Anglita Remaya. Kali ini beradu kekuatan. 3-3. Siapakah dia nomor punggung 1? Saudara Novi. Tarik ke depan sebentar, bunuh ke belakang, siapa tuju, wisu, lakukan serang Uce, terbang ke atas saudara, melambung tinggi, hanya terdiam dan terpaku, padahal kamu melangkah oleh sebuah langkah, itu sudah membuktikan bahwa kamu berjuang untukku. Nah, hei, 4-3. Terbang, pukul, ke belakang, aduh, gagal, sampai gerewekan ibu-ibu itu suka. Obat sama, Awif, yang pertama, usupnya, Awif, Ajis. Masih ke belakang, sampai depan, Uce, umpan tinggi, Wisnu, jatuh bangun, kali menyelamatkan bola, pokoknya sempat cukup goreng yang harmonis, sakinah, mawadah, warohmah, amin, terbang tinggi, Wisnu, penyelamatan bola, ada siapa di sana, duel, kali di atas suara, ada Jima, siapa di sana, Dani, Maja, ada Ajis kali ini, 2 hari 2 malam, bola tidak turun dari kayangan, ngeus, ketinggalan, cangkel, benar di luar, cangkel, 5-4. Siapa dia sekarang tenggelam sekarang reporter Ajis. Pukul belakang berdasar cukup baik. Aduh, tak kuasa bola menyapa tubuhku. Gegel bola nak. Kenapa apa? Ajis pasti ke pasaha. Tapi hanya dilihat saja intercept yang cukup baik sama libero dari Rungkai Jaya 5-6. Dani Maja ke belakang ada serang Febri, kemudian serang Teguh, pukul cukup baik, punawa, itulah dia quick andalan, serang Karen, umpan cukup akurat, berikan serang Teguh, membuatkan yang baik, sehingga poin 5. Febri, siapa di tujuh sana, ke depan, putar, jilat, celupin, mantap. 6-7 skor sementara di babak yang pertama kali ini. Paling berdekatan skor, tidak mau jauh-jauh di sirin cuk. Belakang, ada sangat cukup baik bola pertama. 1, 2, 3, jos! Iya, serangan karena yang dilakukan. Itu dia Sandi Akbar, melihat area yang kosong. Mendapatkan bola cukup baik, 8-6. Teknikal timbang.
Balik ke layar televisi Anda dan saksikan Gunawa. Kebelakang ada Dani Maja serta dengan serang hujan. 1, 2, 3 dipukul begitu keras. Meskipun Benteng Kokoh dua pemain sekaligus mendung pertahanan, namun sayang dapat menerobos masuk poin kembali. Lugai Jaya 7-8. Selisih satu angka di babak yang pertama. Ajis bola peracuk indah, pukul ke belakang dengan kostur tubuh yang cukup tinggi. Tidak begitu mudah untuk menjangkau bola, namun sayang kali ini bola jatuh di luar lapangan. 8 sama Kawi dua kali. Jambung tinggi, Sandi Akbar menunjukkan kualitas permainannya. Tiga pemain merapatkan barisan untuk membentuk pukulan. Namun sayang kali ini, poli untuk 9-8. Teguh ke belakang, dasar cukup baik. Bola pertama, terakhir pukulan belasan. Bola kuih kali ini. Peragakan, bola-bola cepat dari Lugai Jaya. Menembus jantung pertahanan dari Alang Laut. 9 sama. Kembali menyamakan kedudukan. Aji sekali 1, 2, 3. Joss. Berpunggung 1. Akurat sekali. Robi gitu dengan. Pasur tumbuh 2 meter setengah cukup tinggi di atas undangan. Melayang-layang tinggi ini. Terbang. Dengan gaya kupu-kupu tak bersaya. Bila dia Sandi Akbar. Ke belakang. Aris Berisana. Mengajar bola. Ada Aan. Bekerja sama rekannya. Lambung kan ke belakang. Pasat long bahasa Inggris nama, namun ternyata jatuh di luar lapangan. 11-9. Anjir kurang teh. Sandi Akbar ke belakang, sudah depan. Lambungan tinggi. Uje. Jangan berbalik badan. Awas. Licik. Kamarige Valentino Rossi balap video bisa rodot. Benar. 10-11. Kamu selingkuh. Aku balas. Belakang. Sandi Akbar. Lambungan tinggi. Teguh. Teguh belakang. Ajis. Poldan bola kita 12-10. Satu demi satu angka terus meninggalkan. Bukan tak cinta dan tak sayang itu dalam permainan. Ada terus Robi. Ada Wisnu. Sampaikan manis. Cawai-cawai manis. Siapa disana itu ya? Agis. Aduh awas licin. Aduh. 11-12. 11-12. Lugai Jaya ke belakang, ada serasan Yakbar, omongan tinggi, pukul Fabrik. Cukup baik kali ini, tidak satu orang pun menggapai bola. Padahal depan sudah direndam dua pemain, pukulannya begitu keras dari Fabrik kali ini. 13-11, Ajis ke belakang, ke depan, Uje, pukul Wisnu. Awas, tunggu serangan. 12-13, berdekatan kembali, sering kejar-mengejar, mungkin perintuk ternyata. Pukul, Dani Maja, ada Febri kali ini mengejar bola serang teguh. Febri kembali mengejar bola. Variasi variasi meragakan langkah cukup sempurna sehingga menghasilkan poin demi poin. Satu demi satu angka, 14-12. Atas Lugai Jaya kali ini Febri ke belakang jauh. Coba di sana sebelah depan, 1, 2, jos. Wisnu, itu saja. 13-14, masih selisih satu angka dari awal-awal babak pertama tadi sampai pertengahan kali ini. Sari kejar-kejar angka, seru depan Teguh, kali ini siapa tertuju? Sandi Akbar dengan berbalik badan, dengan skill yang tinggi yang dimiliki. Omong hati kembali, pukul belakang. Dengan gaya berbalik badan, satu kaki untuk tinggi kepada dunia. Namun gagal untuk menyelamatkan bola. Kembali poin, 14 sama Kawin diwai ibu-ibu. 4 kali kawin itu Jima, mana dia kirim? Lulus, ayo kita asuk. Terus lulus, taruh asuk. 15-14. Siapa dia? Berkulit putih, ganteng kalem, reporter. Ke belakang, Adrian Nimaja, Uje, Lambung Tinggi. Wish, cuma ke belakang. Siapa yang tujuh? Sandi Akbar, Sarane Karding, Lambung Tinggi. 2, 3, joss! Ambiar. Wish, cuma berkali-kali. Bergeser ke kanan dan kiri mencari celah yang kosong. Akhirnya menembus jantung pertahanan pada Alang Laut. 15 sama. Sarua di wai. Duh. Ini skornya pemandangan wai. Lapangan tinggi. Sandi Akbar. 3 pemain kali ini membentuk pukulannya. Tak kuasa menahan. Hingga menerobos masuk. 16. 15. Musi. Kembali boleh dibunyikan. Pertandingan masih berlanjut. Masih di babak yang pertama kali ini. 16-15 lompatan tinggi. Kali ini hampir saja pesawat lewat di atas kepala. 17-15. Teguh
Siapa yang kiri? Terbang di atas udara. Sudirman kokosotan goleran apakah tinggi? Au, apa yang terjadi? Antara kamu dan dia. 16-17. Oke. Sang setter turun ke belakang, lapangan sub. Baru ke depan sang Ajis, 1-2-3. Oh, Sandi Akbar nyaris tak terlihat. Kita lihat, kita yang akan ulang. Cukup baik pukulan yang dilakukan Sandi Akbar. Itu dia, pemain yang menjadi contoh yang patut diteladani oleh kita semua. Khususnya anak-anak muda, generasi muda, kesempatan Indonesia. Pelasannya saya lelekan di satu kali untuk mengingi manusia. Cici Kui, pelasannya cukup baik sama 1-2. Wajos! AA, kembali AA. Dengan quicker bola-bola cepatnya menancapkan pukulan sehingga masih berapa 17-18 sudah lepas. Siapa tuju? Teguh kali ini. Oh, Sempri kali ini hilang pukulannya, jatuh di tempat yang kosong. Boy kembali. Wah, wow. Pergantian pemain nomor punggung 1 keluar saudara Robi dan masuk nomor punggung 4 yang tidak ada di daftar pemain. Halo. Belakang ada Wisnu, lompatan tinggi. Serelek Harden dilakukan kali ini Jimal dengan senyum manis kali ini menggapai bola pelan-pelan tapi pasti. Tak itu, lompat tarik-tarik. Alon kita kan Alon. Rek Alon yang tarik ini skor makar hiji. 18-18. Bola belakang, lintir bola itu saudara. Febri kali ini lompat sangat teguh. Febri, duel di atas saudara sudah. Wisnu dan juga dari Maja di depan. Namun tak kuasa menahan. Poin kembali. Lah, tahu. 20-18. Ajis kemana dia kirim terlebih dahulu bermain di bibir atas sama Wisnu. Itu dia pemilik pukulan yang begitu keras. 7,4 skala liter yang dia gantung. 19-20 Luga Ajaya kembali terus melakukan serangan demi serangan. Duel atas sudah kali ini. Teguh 1-2-3. Jos seawas penonton yang tergeting ramah kecentang Majurali. 20 sama menyamakan kedudukan di detik-detik akhir perjuangan di babak yang pertama. Kita saksikan apa yang menang, siapa yang kalah. Lampu tinggi kembali Serelek Harding Gunawan. Awas Cici Kui masih bisa jauh di depan juga nanti teang. Apa langsung di belakang. Aduh padahal cawewe ya udah mah itu kita satu cabang gue. 21-20 teknikal di maut Daniel Langlaut ya. Jaya, apakah bisa menyusul kembali ataukah berbalik Luka Jaya menyelesaikan pertandingan? Mungkin tak mungkin dari kedua tim kali ini sulit ditentukan siapa yang menang siapa yang kalah karena cukup seimbang sekali pertandingan dari awal-awal babak pertama. Kita lihat dari skor terus menyamakan kedudukan 21 sama. Febri mana dia kirim ke depan putar jilat celupin pelan saja. Ajis kali ini duel ke saudara. Apa yang terjadi? Sentekan manis si ganteng kalem tiga reporter Gunawan. 22-21 siapa kan dia? Febri ayu tinggi pukul ke belakang dasar cukup baik ke depan. Uce 1-2-3 Wisnu. Aduh gagal Wisnu terbedam cukup rapat. Pintu ditutup rapat-rapat dan dikunci. Palingnya penting teri. 23-21. Ternyata mungkin tak mungkin bisa menyelesaikan ataukah Lugai Jaya mengejar ketinggalan. Kita saksikan lapangan survei membuktikan. Febri, kemakas, sudah depan. Uce, apa yang terjadi? Jimal jatuh di luar lapangan. Ternyata sayang milik orang. 22-23. Gila gaya Sandi Akbar ya. Kita lihat di definisi sudah depan. Teguh tipu daya maksudnya kokoh saudara goboleran. Aduh ampun dengan gaya pesawat terbangnya berada di majang tidak sampai ke dahawan. 24-22 hanya satu angka untuk pelaklau. Gila dia sekarang kalem berkulit putih. Jika reporter Rea Gunawan ke belakang ada di majang sudah depan 1-2-3 apa yang terjadi? Ayo lapangan tinggi 1-2-3 Josh. Menentu setuhan tangan daripada Sandi Akbar itu tadi yang